Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Equal Project di dalam berita semasa. Kluster kayangan ditahan rosakkan bilik hotel pusat kuarantin di Kuching. Seorang penghuni bilik kuarantin COVID-19 di sebuah hotel di Kuching menaikkan kemarahan rakyat Malaysia apabila didakwa merosakkan peralatan bilik hotel itu. Tambah parah apabila individu tersebut dilaporkan membakar botol cecair pembasmi kurman di lobi hotel tersebut sehingga mencetuskan kekecohan. Memetik laporan berita harian, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail memaklumkan kejadian tersebut berlaku pada jam 9.15 pagi dan sekaligus menyebabkan kebakaran kecil namun berjaya dikawal oleh kaki tangan hotel. Individu lelaki berusia 23 tahun itu menjalani hukum karantin di hotel berkenaan sejak 2 Mei lalu kerana baru balik dari luar Sarawak. Lelaki itu sudah ditahan dan sudah dirujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, katanya ketika dihubungi berita harian. Sementara itu, Pejabat Timbalan Ketua Menteri turut memaklumkan lelaki terbabit kini ditahan di Hospital Umum Sarawak HUS kerana disyaki mengalami masalah mental. Gambar keadaan bilik yang bersepah dan kerosakan peralatan hotel itu tular sejak semalam telah mencetuskan kemarahan warga maya. Hasil tinjauan di Facebook, rata-rata kesal dengan perbuatan lelaki itu yang tidak bersyukur dikuarantin di bilik hotel yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Menjengah ke ruangan komen, ada segelintir netizen yang mempercayai bahawa perbuatan ini dilakukan oleh pelajar IPT yang telah dikuarantinkan di hotel berkenaan. Tidak kurang juga, ada dalam kalangan mereka yang memberi pendapat agar pihak pengurusan hotel tersebut membuat semakan nama penghuni yang pernah dikuarantinkan di situ dan seterusnya mengambil tindakan lanjut. Antara peralatan yang menjadi mangsa perbuatan mereka ialah televisyen dan cerek elektrik yang dirosakkan. Selain itu, bilik yang didiami juga disepahkan dengan bekas makanan yang tidak dibuang, sisa makanan bertaburan dan terdapat kesan darah di atas lantai. Sementara itu, terdapat juga komen daripada warga maya yang membandingkan dengan sikap terpuji kumpulan tabligh yang dikuarantinkan di salah sebuah pusat kuarantin bukan bertaraf hotel di Kedah. Jangan lupa like, komen dan subscribe guys, dan pastikan anda stay at home. Bye.